Per hari ini Selasa 21 Maret 2023, Oppo resmi meluncurkan ponsel terbarunya di Indonesia yaitu Oppo A78 5G ini. Menariknya lagi, ponsel ini hadir dengan desain yang super keren dan dibekali dengan performa yang mumpuni. Kira-kira seperti apa spesifikasinya? Simak ulasan selengkapnya yang berikut ini. Dari segi tampangnya, Oppo A78 5G membawa desain belakang yang lebih segar dengan efek warna yang berkilau. Untuk spesifikasi layarnya, ponsel ini mengusung panel LCD berukuran 6,56 inci dengan resolusi HD Plus dan refresh rate 90Hz. Layar ini dihiasi poni berbentuk tetesan air yang menampung kamera depan beresolusi 8MP. Di bagian belakangnya, ponsel ini dibekali dengan dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera potret 2MP. Di sektor dapur pacunya, ponsel ini ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 700 yang dipadukan dengan RAM 8GB serta penyimpanan media 128GB. Bila dirasa kurang, ponsel ini memiliki slot microSD untuk menambah kapasitas penyimpanan hingga 1TB. Selain kameranya, spek yang diunggulkan adalah kapasitas baterai 5000 mAh dengan fitur pengisian super cepat 33 watt. Di Indonesia sendiri, Oppo A78 5G ini hadir dalam pilihan warna glowing purple dan glowing black dan dijual dengan harga mulai dari 3,9 juta rupiah saja. Nah, jika kalian tertarik untuk membelinya, ponsel ini akan tersedia 1 minggu dari sekarang. So, siap-siap berburu, jangan sampai kehabisan ya. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!